14 Januari 2021, pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menggelar bakti sosial dengan menyerahkan bantuan kepada warga korban musibah banjir dan tanah longsor Kecamatan Loksado. Bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Hulu Sungai Selatan Haji Ahmad Fikri kepada Kepala Desa Harataih yang kemudian akan disalurkan kepada kepala keluarga terdampak musibah banjir dan tanah longsor di Desa Harataih. Kita hari ini menyerahkan bantuan ya untuk 83 kakak warga kita di Harataih yang terdampak. Ada longsor, ada jembatan yang putus sehingga mereka tidak bisa beraktivitas keluar. Masih bisa sih, tapi tidak bisa semua. Nah, sehingga kita akan berikan bantuan untuk kebutuhan mereka. Ya, tentu bantuan sudah kita koordinasikan dengan kepala desa karena di sana mereka beras cukup. Kita beri. Ada longsoran tanah, ada jembatan yang putus. Jadi saya serahkan tadi dengan kepala desa, nanti kepala desa bawa ke sana dan membagikan lagi ke sana. Karena kami tidak bisa ikut ke sana, akses belum bisa memberikan ke sana. Jadi kepala desa sudah lapor dengan kita ada beberapa jalan, ada beberapa jembatan yang putus. Ya. Tentu mereka akan segera turun tangan. Tapi tadi telah diskusi juga bahwa jalan-jalan mungkin ada yang tidak bisa dipertahankan jalan di sana. Jadi sampai turunnya 10 meter itu. Jadi kita mungkin ada konsep dibuat jalan baru. Nanti secara teknis kita akan turun bersama desa. Cuma tadi saya pesan kepada desa, kalau kita bikin jalan baru, mulai sekarang dimusyawarahkan dengan masyarakat untuk menyediakan tanah kepada, menyerahkan tanah kepada pemerintah. Sehingga saat pemerintah bekerja, tanahnya sudah milik pemerintah. Karena ini pemerintah tidak boleh dianggarkan dalam keadaan bencana ini, pembebasan lahan dan lain-lain. Karena jalan itu untuk masyarakat juga, termasuk jembatan gantung dan lain-lain, kita akan programkan lah nanti. Minggu kalau mungkin dia turun ke sana. Bantulah oleh kepala desa, mungkin petugas juga kan biasa naik sepeda motor ada lihai orang-orang karata yang buat. Sehingga dalam minggu-minggu ini kita sudah punya gambaran yang jelas apa yang harus kita lakukan untuk masyarakat di Harataih, sini Harataih 3 ya. Jadi ini menjadi pembelajaran berharga lah bagi kita ke depan ya. Jadi longsor-longsor ini di mana-mana terjadi. Nah, kita berharap kalau situasi hujan terus ini, masyarakat berhati-hati untuk tidak beraktivitas banyak di luar. Jadi mungkin ke kebun dan lain lebih hati-hati, jangan sampai nanti ada bencana baru dan banyak longsor. Untuk akses jalan Loksado Kandangan akan terus kita tangani ya, alat beratnya masih ada di sini. Karena cukup panjang katanya daerah longsorannya dan material cukup banyak, mungkin butuh waktu 2-3 hari ke depan penanganannya ya. Kita tentu pemerintah berharap akses Kandangan Loksado bisa. Apalagi seperti kerja biasa ya. Tapi kami lihat berarti sudah mulai longsor lagi dari sana ya. Itu kondisi kita dan kita bersyukur di kandangan sudah mulai turun. Jadi genangan sudah tidak ada lagi. Ya mudah-mudahan ini cepat-cepat selesai, kita akan bisa beraktivitas seperti biasa ya. Jadi kami titip barang ini kepada desa dan salam hangat untuk pasar kami yang di sana. Sementara kami belum bisa masuk ke sana. Kemudian ini bisa menjadi media kita pemerintah dengan masyarakat dan meringankan beban mereka. Kata kepala desa, ada garam pun dengan beras gunung kan nyaman, garam pakan nyaman aja. Jadi ini mudah-mudahan mereka bisa tertolong dengan bantuan kita ya. Saya minta kepala desa sama terus berkomunikasi ya, sama dengan kabupaten berkomunikasi. Apa yang harus pemerintah lakukan untuk masyarakat kita yang ada di Loksado yang terdampak hujan dan lain-lain ya. Dalam wawancaranya, Camat Loksado juga turut menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian dan kepedulian jajaran pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada masyarakat Kecamatan Loksado yang tengah terdampak musibah banjir dan tanah longsor yang diwujudkan dengan penyerahan bantuan sosial ini. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas bantuan terhadap warga Harataih, warga kami yang terisolir saat ini, Pak. Ini sangat berarti bagi kami. Mudah-mudahan ini bisa meringankan beban dan menghibur masyarakat kita Harataih. Untuk situasi saat ini, Pak, sudah aman dan terkendali karena cuaca juga sudah baik. Namun tetap untuk akses jalan, Pak, yang saat ini masih terputus.
SSTV melaporkan.